kayak nih Jigon. Halo semuanya, selamat datang kembali di Review Reaction Kamen Rider Gacchard episode ke-49. Jadi daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Let's go. By the way, episode ini emang bakalan fokus ke spanner ya. Lagi ngembangin driver mau pakai kekuatan api hitam. Wow, what the hell? Lakesis, Kyoka memberitahumu semua tempat yang pernah kamu kunjungin. Buset. Kalau driver musak, Kyoka bisa buat lagi. Kekuatan itu nggak bikin gue terlihat yang sebenarnya. Oh, filosofir stone yang ada dalam diriku. Anjir, mau diminum? Sempurnakan sosok ini. Oh, what the hell? El Dragon. Prajurit besi, Valvarado Perak, episode 49. Oh. Ah, gue mau balas dendam, ini siapa? Oke, Hotaro. Tapi ini orang ada dendam apa dah? Buset, ditontonin dong. Aku seperti tidak punya kekuatan. Hah? Oke, Hopper One, nice. Anjir. Jangan sentuh. Buset. Gara-gara kalian ciptakan Kemi, monster telah muncul. Disuruh ngancurin Kemi. Oh, lah itu yang X-Ray dulu. Kaiji Kiyamahijiri. Lah, emang Hijiri masih sekolah? Eh, Seina, gua kira Hijiri ini orang yang suka sama Hotaro. Wah, ini orang yang ngevlog ke markas. Anjir, provokator aco. Gimana caranya aku bisa membuat Kemi dan manusia berdamai? Udah 3 jam kamu diam mulu. Gimana prosesmu jadi manusia? Ini happy, sila kesis. Kalau gitu jangan kesini, supaya lo beneran jadi manusia. Gigis. Anjir. Dari apa yang kulihat kau kalah duel kan? Kalau kamu ikut denganku, kau akan dapatkan kekuatan terkuat. Gua nggak butuh, nggak ada pilihan lain. Wow, oke. Okay. Wow, pakai Valvarat yang Oji. Warung kamu gimana? Oh iya, ibunya. Kamu pulanglah. Geryon. Lu ngapain? Kita ngobrol dikit. Kamu bilang chemistry-ku sangat payah. Lu tau gak kenapa orang suka emas? Karena emas itu abadi nilainya. Gimana dengan manusia? What the hell? Tidak abadi dan hilang gitu aja. Ada satu nyawa yang tidak berguna telah lenyap. Siapa? Wait, itu ngomongin siapa? Oh, oke, okay, ibunya Hotaro. Ada pelanggan ternyata. Anak ibu sudah banyak membantu saya. Oh my god. Gelo Geryon. Anjir, gue suka banget sama sifatnya Geryon sih. Waduh. Oh, Lakesis sekarang. Alamak. Teko. Wah, tapi gagal. Oh anjay. Gelo, keren. Orang tadi ada hubungannya dengan hobi yang kamu lakukan. Ada telepon dari Lakesis. Oh, oke, okay, ngabarin ya kalau si Spanner ini lagi diincer. Nanti aku jelasin, Bu. Waduh, Lakesisku luka banget, cuy. Kalau aku terluka, mewakilkan dia sudah dekat dengan manusia, kan? Soal itu masih rahasia. Idi, aku berkeinginan mereka jadi manusia. Oh, maksudnya si Kloto sama si Atropos. Oh, what? Oke. Okay. Wah, ngasih tahu ya kalau Atropos ini udah mati. Aku tahu. Oh, soalnya mereka terhubung. Aku cuma mau tinggal bareng lagi sama keluargaku. Waduh, gigi. Ojir, oh, anjir. Impian sebuah boneka hanyalah kepalsuan. Oh, Kloto jadi dread, co. Oh, pakai dread yang tusiki ya. Eh, ya intinya cuma satu sisi. Waduh, tapi bisa apa, anjir? Nice, anjir. Ah, jangan bilang Kloto mati di sini. What? Lu mau jadi manusia kan? Gua bakal bantu ngewujudin itu. Let's go, Spanner. Kalau ini gimana? Oh, pakai api hitamnya nih, nice. Oh, apa ini jadi merah gitu apinya? Anjir. Aku benar-benar kecewa. Terbakarlah. Oh, oke, okay. Dilindungi api hitam. Oh, bukan deh, gua kira ini si Spanner nih ngeluarin api hitam buat ngelindungin dirinya. Setelah gua bisa ngendalin api hitam, gua pikir ini tetaplah kekuatan kegelapan. Karena api ini juga orang tuaku telah menderita. Oke, okay, kayaknya kata-katanya Hotaro.
jalan gue gak sama dengan dia. Wajah naif yang sangat percaya pada cita-cita sederhana. Oke. Anjay. Semakin terang cahaya, maka semakin pekat kegelapan. Saat kegelapan semakin pekat, cahaya itu sangat kuat. Oke. Cahaya ini adalah cahaya yang diberikan ayah dan ibuku, serta Kyoka, dan juga Otaro. Oh my god. Evolusi juga. Anjay. Holy. Kelihatan simpel tapi keren gila. Overtopper. Oh, cahaya itu disebut dengan nama Kamen Rider Falvarado Hurogane. Anjir merinding. Anjir ada suara mekaniknya ya. Nit. Oke. Analisis komplit. Anjir bisa di counter. Wah, anjir. Oke, spanner. Oh, holy. Anjir. Wah, Eden. Itu ada evolusi lanjutan. Checkmate. Overfall. What the hell, man? Oke, that's so cool, bro. Anjir. Oke. Wah, gelo. Itu keren mampus sih. Akhirnya aku menemukan penerusku yang hebat. Wiss. Dragon. Oh ini batu bertuahnya diambil. Berusaha nangkep anjay. Oke, let's go. Alamak. Bangke. Satu boneka yang gak berguna berhasil kusingkirkan. Waduh. Germain, Geria, Gigis. Gua udah dapetin semua batu bertuah mereka. Ini adalah awal dari Eldorado. Waduh. Aku belum jawab pertanyaan. Aku akan kasih tahu sekarang. Aku ingin mencari cinta. Iya anjir. Oh my god. Aduh. Sialan Geryon. Gua tadi bilang gua suka ya sama sifat Geryon. Tapi setelah ini sih. Anjir lah. Anjir, siapa sangka Kloto bakal jadi yang terakhir tersisa. Oh shit. Kamu sekarang manusia sama seperti kami. Oke, Kloto, lo mau ngapain? Ya, itu kubik mas raksasa. Oh, what the hell? Oh, Eldorado Driver. Eldoragon. Kayak Nijigon. Oh, gelo. Anjir, Woli, Eldorado, cahaya abadi pertama padanya. Oh, Minato. Dan ya itu dia reaction untuk episode 49 dari series Kamen Rider Gacar. Ya setelah episode sebelumnya kita fokus ke Rine, dan ya episode ini ya kita fokus ke si Spanner. Si Spanner tuh pengen bikin sebuah driver baru. Karena dia ngerasa kalau driver yang sebelumnya itu cuman tiruan dari apa yang Hotaro punya. Jadi si Spanner tuh ngerasa kalau ini tuh bukan kekuatan gua yang sebenarnya loh. Terus Gigis datang, dia masih ngajak Spanner buat ikut sama dirinya. Dan udah pasti si Spanner nih nolak. Episode ini juga menjadi debut dari Kamen Rider Falvarat Kurogane. Seriusan, itu keren banget. Kalau dari segi animasi berubah, nggak seheboh yang Majade Twilight. Tapi ya kelihatan keren aja gitu. Gerakannya tuh kayak ada suara mesin gitu, kayak nyik, nyik, nyik. Bahkan setiap si Spanner ini jalan kayak, gimana, kayak berat gitulah kerasanya. Terus tato-tato di matanya itu bukan cuma hiasan, tapi emang ada fungsinya sebagai alat untuk menganalisis serangan musuh. Hisatsunya jauh-jauh lebih keren coy daripada si Falvarat dan Kamen Rider Falvarat. Bahkan tadi di akhir si Gigis ini mengakui, aku sebagai pendiri akademi atau pendiri alkemi, akhirnya aku menemukan penerusku yang hebat. Tapi jujur ya, meskipun debut si Kamen Rider Falvarado Kurogane ini mantep banget, gua ngerasa Gigis ini di nerf parah sih. Waktu Gigis pertama debut, gua sempet bilang kan kalau oke, ini kayaknya boss villain Kamen Rider terkuat. Dia bisa ngeteleportin semua serangan musuh, terus juga kayak bisa ngebaca gerakan musuh. Tapi di episode ini cara bertarung si Gigis Nui ya monoton. Dia cuma nge-spam api hitamnya terus-terusan doang.
Dan itu dengan mudah di counter sama si Falvarado Kurogane, karena di tengahnya nih kayak ada buat nge apa ya, pokoknya buat nge-counter api hitamnya Gigis dah. Germain, Gairia, Gigis, dari ketiga raja kegelapan ini, yang menurut gua kematiannya paling jelek Gigis. Germain dikalahin sama Trio Rider dan klon-klonnya si Gachard. Gairia, dia itu kalah karena ke-counter kemampuan dari si Majade Twilight. Tapi meskipun ke-counter, kita tuh masih diliatin kekuatan-kekuatan lainnya dari si Gairia. Nah, untuk si Gigis, walaupun api hitamnya nih ya ke-counter, tapi ya udah dia tuh nggak berusaha bertarung pakai cara lain. Dia cuma bener spam api hitamnya doang. Jadi ya, dari ketiganya, Gigis nih menurut gua paling jelek lah kalahnya. Lalu ngomongin lah Cassis, sialan, dia malah dimatiin coy. Gua expect-nya tuh lah Cassis yang bertahan sampai akhir. Tadi waktu si Kloto bertarung lawan Gigis, gua kayak, oh, ini kayaknya si Kloto bakal kalah di sini deh, atau bakal mati deh. Taunya malah Kloto yang bertahan sampai akhir. Mungkin bukan sampai akhir, lebih tepatnya tuh bertahan paling akhir ya. Karena kita masih belum tahu nasib si Kloto di episode terakhir tuh nanti bakalan kayak gimana. Oh iya, gue lupa ngomongin soal Cassis, ternyata impian dia setelah misalkan berhasil menjadi manusia, dia itu pengen menemukan cinta. Dan yang ada dalam pikiran atau pandangannya, yaitu Spanner. Masih kesel sih, si Cassis kenapa dimatiin anjir. Maksudnya tuh misalnya si Cassis dimatiin, terus akhirnya malah nge-trigger si Spanner buat dapet kekuatan baru, oke lah, itu masih bisa diterima. Tapi ini tuh masalahnya, si Spanner udah dapet kekuatan baru, udah berhasil ngalahin Raja Kegelapan Gigis, lah, tiba-tiba dimatiin itu apa maksudnya? Terus juga gue suka banget momen dimana Geryon ngedatangin kafenya Hotaro. Awalnya waktu cuman berdua sama Hotaro, si Geryon ini kayak ya ngeluarin sifat aslinya lah ya, kayak ngolok-ngolok gitu. Tapi pas ibunya Hotaro datang, si Geryon ini jadi ngeluarin sifat waktu sebagai sensei. Dan jangan lupain juga, si Geryon ini nyiptain kemi baru ya, yaitu El Dragon. Dan juga berkat ketiga Philosopher Stone yang udah dapetin dari kekalahan Raja Kegelapan, si Geryon ini menciptakan Eldora Driver. Bentuk ridernya gila, keren banget sih jujur aja. Cuman kita masih belum tahu ya kira-kira kemampuannya tuh bakalan kayak gimana. Jadi ya kayaknya cukup segitu aja untuk review episode 49 dari series Kamen Rider Gachard. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah menonton dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Ciao.